Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Minel. Hello, my bro and sister. Really nice to see you again. I'm still in my village in Tretes Pasuruan, East Java, Indonesia. And then I want to talk to you about something. I want to ask you, how sebenarnya kita ini sendirian atau tidak ya dalam hidup ini ya? Soalnya sering sekali kita merasa bahwa we are alone. Seperti lagu-lagu yang sudah ditulis, we are alone, no, we are not alone. Kalaupun dalam bentuk subjek atau bentuk bahwa dalam pandangan mata kita ada saudara-saudara atau makhluk-makhluk lain yang bersama kita, sebenarnya memang yes, apabila kita berpikir bahwa di dalam kulit kita ada kehidupan, di dalam darah ada kehidupan, di dalam setiap hal ada kehidupan. Pernahkah terbayangkan pada kita bahwa kita tidak sendirian? Karena aku tak sendiri, di darah ini ada kehidupan, di kulit ini ada kehidupan, di mana-mana pun ada kehidupan. Jadi apabila kita coba tengok dalam satu kulit nih ya, kemudian dibedah atau di mikroskop atau diapain sama para pakar tuh, di situ ada makhluk-makhluk, ada creature-creature yang bersama kita. Di darah juga ada hemoglobin, di mana dia yang membuat kita, jantung kita selalu berdetak dalam hitungan ruang dan waktu yang sangat berbeda. Karena itu jangan merasa bahwa kita sendirian, karena kita selalu ada dan bersama dengan how banyak hal. Pejamkan mata and then thinking, aku bersama siapa? Aku ada di mana? Siapa yang selalu ada? Tentu dia yang maha besar, yang telah menciptakan begitu banyak makhluk-makhluk yang indah dan penuh dengan cinta, yang membuat kita bisa live, yang memacu kita bahagia, yang memacu kita merasa begitu banyak feeling. So, don't you feel that you are alone, because kita selalu bersama-sama. Love and peace, unity in diversity. Aku Minel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.